السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. Kali ini ialah sesi yang ketiga, sesi tafsir ilham bersama Ustaz Isra. Hari ini kita akan belajar ayat kedua dan ketiga. Minggu lepas kita dah belajar ayat yang pertama dan minggu sebelum itu kita dah belajar tentang keseluruhan surah Al-Kafirun. Okey. Ayat kedua dengan ayat ketiga ni Allah kata la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Dan kau pun tak akan sembah apa yang aku sembah. Kenapa Allah kata kat kita, katakan dekat diorang, aku tak sembah apa yang kau sembah? Okey. Cerita dia macam ni. Siapa boleh tolong beritahu Ustaz, ada berapa kitab yang Allah turunkan? Empat. Ada empat. Bagus. Raha. Tak sabar-sabar nak jawab kan? Okey. Kitab yang pertama. Kitab kepada Nabi Musa. Nabi Musa dapat kitab? Taurat. Bagus. Okey. Kitab yang kedua. Nabi Isa pula dapat kitab apa? Injil. Dapat kitab Injil. Okey. So okey. Sekarang zaman Nabi, waktu zaman Nabi ada tiga jenis golongan. Golongan yang pernah dapat kitab daripada Nabi Isa, diorang ada kitab Injil, dan juga kaum yang pernah diberikan kitab Taurat, orang Yahudi. Dan satu lagi kaum, iaitu orang-orang yang sembah berhala. Orang yang sembah berhala. So ada tiga kaum. Orang yang sembah berhala, orang Kristian, juga orang Yahudi. Zaman Nabi dulu, diorang bertiga ni diorang bertanding agama siapa yang paling benar. Orang Yahudi kata agama dia paling benar sebab dia dapat kitab Taurat. Orang yang Kristian pula kata agama dia paling benar sebab dia dapat kitab Injil. Sebab dia dapat kitab Injil. Orang yang sembah berhala pula, dia pula rasa dia pun betul juga. Sebab apa, Zahra? Sebab dia rasa? Dia sembah Allah, dia sembah berhala untuk dekat dengan Allah. Dia rasa macam bila dia sembah berhala tu, dia rasa macam dia dekat dengan Allah. Tapi Allah kata, tak. Kalau korang kata apa yang korang semua sembah ni sebenarnya Allah, serupa macam korang kata, aku pun sembah benda yang sama. Tapi tak. Allah kata, tak sama. Katakan kat diorang, tak sama. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Dan dalam masa yang sama juga, korang kata macam korang sembah Allah, tapi sebenarnya pun tak juga. Korang pun bukan sembah apa yang aku sembah. Sebab tu Allah kata, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. So itu tafsir ataupun pengajaran ayat kedua dan ayat ketiga. So sekian saja sesi kali ini, dan insyaAllah pada 27 hari bulan Julai kita ada sesi mega training I Love Quran. Kalau anda semua nak tahu macam mana cara untuk teknik mengajar tafsir Al-Quran dengan berkesan dan menarik, jemput datang. Bye.